Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedeinon bersama kuasa hukum saya yang akan menanggapi dan mengklarifikasi tentang adanya berita yang lagi viral. Beritanya itu mengumpat atau bersembunyi di kolong jembatan rel kereta api tersebut. Saya perlu jelaskan jika itu bukan disengaja karena kondisi darurat, teman-teman. Oke. Di sini juga saya ada cerita, bukan cerita tuh, perjalanan kronologi. Saya lagi berjalan sama kameramen saya, lagi nge-vlog. Tepatnya itu lagi di atas jembatan, tiba-tiba ada kereta, saya juga nggak sempat loncat. Kalau misalkan saya sempat loncat juga itu sangat berbahaya sekali, soalnya dataran dari atas ke bawah itu sangat tinggi sekali, teman-teman. Meskipun saya lari ke depan juga nggak bakalan sempat, teman-teman. Makanya saya bersembunyi meskipun itu sangat berbahaya. Di dalam konten juga di situ udah tertera tindak untuk ditiru berbahaya, teman-teman. Nah, teman-teman, saya pribadi Dedeinon memohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat, kepada PT KAI tentang video tersebut, tentang video Dedeinon. Saya Dedeinon, mungkin ini klarifikasi saya, semoga teman-teman bisa menerima, mohon maaf saya, itu juga ini konten dulu, sebetulnya ini konten dulu, tapi nggak apa-apa, saya mohon maaf kepada masyarakat Indonesia, kepada PT KAI. Insya Allah saya nggak bakalan diulangin lagi, terus saya mau mengajak masyarakat untuk lebih taat kepada aturan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.